Ini dalam ada pusingnya. Ada dulu. Bismillah. Ini selain pusing ini, jangan lupa dipasang pusingnya. Oke, jangan lupa. Oh iya, tampaknya yang pas kopinya. Oke, kita masuk. Ditahan ini, biar nggak lepas yang ini. Pas ini ditahan. Masuknya bersamaan. Oke. Okay. Ya, kalau nggak bisa putar aja. Ah. Putar lagi. Ini sangat bermantap, mantap ya. Ini kemudian ring ini ring as opening as of melon sama ada pusing ini ya. Lalu pacak. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, pastikan ya, ini belum tak tak yang nah ini. Nampak tak ini juga. Tapi ini di sini. Oke. Okay. Oke, setelah itu pasang ring, ring besar. Yang kecil, jangan lupa balik ya. Yang muncul pada di luar. Ini seperti ring kir. Jangan lupa balik. Oke, kemudian nur. Oh, jangan lupa balik. Mari sampai kembali umurnya yang profilnya flat seperti ini di luar yang tak tekung ini di dalam ya. Sampai mentok. Dan top. Ini top. Oke, cek. Kekerasan mur kopling. Cek aja ya. Oke, okay. Yang tangan tapi pasang dulu. Ini tek normal.
one way path-nya dia nggak bisa, jadi seperti ini bisa. Ini normal berarti. Berarti ini normal. Caranya seperti ini. Jadi kalau diputar arah jarum jam nggak bisa. Nah, saya. Berarti sistem one way path-nya seperti yang baik. Oke. Pasang rampas ganda ya. Ini ya itu kita. Kelihatan ini ganti ya. Ini per rampas ganda. Oke, sama karet kopling rampas ganda. Oke. Pasang. Ya dulu. Oke. Jadar spring. Kemudian plat yang luar, jangan sampai kebalik ya. Yang tekoknya dari dalam. Jadi yang ada di luar adalah yang ini. Yang muncul di luar. Jangan sampai keliru.
Cadar springnya, cadar spring diratakan. Oke, udah masuk semua. Sip. Sip. Oke, udah rata. Oke, sip. Sip. Oke, sip. Oke, sip. Ya, tinggal pasang.